Marc Marquez tidak ikut balap Grand Prix of Indonesia di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Marc Marquez mengalami kecelakaan hingga alami geger otak. Pembalap Spanyol itu dapat berdiri dan berjalan setelah kecelakaan terjadi. Namun, harus menjalani pemeriksaan medis di paddock sebelum dibawa ke medical officer ke rumah sakit. Marquez mengalami high side hingga terpelanting dari motornya di tikungan ke-7. Motor RC213V sang pembalap pun mengalami rusak parah akibat benturan dalam kecepatan yang cukup tinggi di tikungan yang mengalir itu. The Baby Alien akan langsung diterbangkan ke Barcelona, pulang lebih dahulu dibandingkan pembalap lainnya. Dikutip dari MotoGP.com, Marc Marquez dinyatakan tidak layak untuk balapan di Indonesia.